guys, bersama saya kali ini di konten Dog Jreng FC. Kali ini pertandingan antara GB NZR berhadapan dengan tim legend dari Persipro Probolinggo. Persipro diperkuat oleh Ahmad Junaidi dan legend kita siapa lagi di sana, saya belum tahu tentunya. Ada siapa di sana? Saya lihat sejenak. Ahmad Junaidi aja ya. Iya. Oke, Ahmad Junaidi sama teman-temannya ya. Kita ikuti aja terus di sini bersama pemain juga ya. Oke, bersama wasit itu, referee Indonesia. Yuk, ikut terus. Halo saudara-saudara, pertandingan kali ini di Stadion Kanjuruhan, stadion yang cukup megah di kawasan Kota Malang khususnya. Saudara-saudara, pertandingan di rumput hijau ini adalah Persipro Probolinggo legend berhadapan dengan GB NZR Indonesia. Kali ini akan saya menyiarkan secara langsung saudara-saudara pertandingan. Kita kembali ke lapangan hijau, ada Ahmad Junaidi, Ahmad Junaidi di sana, ada Suprianto, dibayang-bayang Agung yang pernah memperkuat Persibaya Surabaya. Saudara-saudara, Persibaya ada Sugianto di sana, perebutan dimulai. Apa yang terjadi? Pak I Pranono masih nono di sana, rupanya ada Agung Papa yang dimasuk dikit di sana, adalah ada Bung Sober dan di sana ada Bung Wibi. Saudara-saudara, apa yang terjadi? Berbahaya di sana, merangsek sebelah kiri masih Ajit yang pernah memperkuat dari tim Surabaya yaitu Persebaya bajul hijau. Saudara-saudara, apa ada Komang di sana, rupanya ada Pak I, berbahaya, tendang, maksudnya gol. Saudara-saudara, uniknya kemakan saja Persebaya, serangan, oh akhirnya dapat diselamatkan oleh kiper. Saudara-saudara, mungkin dijagain. Ya, oke, terus ikuti jalannya pertandingan itu, guys. Duit babak kedua sudah berbunyi dan istirahat. Kita langsung ke Ahmad Junaidi. Ahmad Junaidi adalah salah satu pemain yang pernah memperkuat tim Singo Edan. Ini dia. Ya, kita ke sana sebentar. Ya, kita ke Bung Ahmad Junaidi. Ini ada channel YouTube Dog Jreng FC. Saya akan meliput. Ini adalah kakak saya, senior saya. Dulu juga pernah kosong Indonesia kayaknya. Biar aku tahu memperkuat tim Arema Singo Edan tepatnya lek gak salah tahun 2000. Dia ini adalah striker yang high school ya, Ahmad Junaidi. Pernah memperkuat PKT juga ya. PKT itu tahun berapa? Agak keras dikit. 99. Tahun 99 itu terus habis PKT mana mas? Ke Arema ya, Arema. Pernah Persibaya juga ya, Persibaya. Terus tanya sedikit mas sama Junaidi, momen atau tim mana yang pernah diikuti yang menurut mas Junaidi karirnya lagi naik-naiknya? Mitra Surabaya sama Arema. Mitra Surabaya Arema ya. Jadinya menjadi top score. Jadi top score nih, top score tim Arema ya. Wah, dan kandani kan. Saya nggak salah ambil gambar dia, video dia, karena apa? Top score. Nggak gampang mengukir prestasi. Semua butuh proses ya. Kalau proses nggak akan mengkhianati hasilnya. Ini hasilnya sekarang ya. Jadi ini senior saya di mana-mana. Kalau ketemu Mas Ahmad Junaidi, kadang kita musuh, kadang kita berteman, kayak gitu ya. Mas Junaidi, saya ingin tahu di saat sekarang, buat anak muda khususnya di Malang Raya, ya apa Mas Junaidi? Supaya arek enom iki berprestasi. Soal latihan atau gimana? Latihan. Iya gak ana kana sing bimbing latihan ya padha. Oh, gitu ya. Ya kudu ana sing bimbing, ana sepati. Jadi enggak kudu latihan dhewe, gak iso. Aduh. Harus ada. Ya, anak dana juga. Ini ada dana ya, benar ada dana. Dana juga. Jadi latihan, ada coachnya, ada dana juga kayak gitu. Mas Junaidi kalau saya tahu, sama kayak wis sudah berlisensi ya, lisensi sudah ambil. Lisensi apa? AFC ya, Raji AFC kayak gitu. Jadi kalau di bidangnya ya, kalau di bidangnya sepak bola, dia memegang memegang klub itu benar. Kadang ada ya, maaf ya, ada jenderal, ada pak guru, ada apa. Tapi dia pegang sepak bola, nggak bisa, ada partai nggak bisa ya. Kalau orang yang berkompeten di sepak bola kayak Ahmad Junaidi, Pak Ahmad Junaidi pastinya akan lebih bagus dipegang kayak gitu ya. Mungkin sekarang saran satu aja Mas Junaidi untuk Indonesia, khususnya timnas sekarang lumayan bagus ya yang junior untuk apa pembibitan. Terus menurut Mas Junaidi, Ahmad Junaidi. Ya, di Liga Suci ada pro elit 16, 18, 20 itu pembinaan yang mati. Jadi
ada kompetisinya. Jadi kayak saya butuh benar-benar profesional ngelola itu. Ngelola itu harus profesional, harus benar-benar. Soalnya selama ini kan di Indonesia gak ada. Eropa sih kan. Eropa ada ya? Eropa. Alhamdulillah udah mulai 2 tahun ya. 2 tahun ini. Sebenarnya sudah ketinggalan Indonesia, ya, tapi dibenahi ya, ketinggalan ya Mas yo. Jadi setiap kut berbeda-beda. Kemarin kita ada Mas Agus Yuwono, kita kasih ada kut Irul Mahmud, ini ada kut Ahmad Junaidi. Ya sukses terus Mas ya. Monggo dilanjut soal ini ganti ya nanti. Iki diperetan. Diperetan ini. Kenal aku kenal. Iya enggak apa-apa, tapi inilah setuju. Terima kasih. Mas. Monggo ya, Pak. Monggo ayo ayo. Ayo. Ya, oke, okay. Itu tadi kita berbincang-bincang dengan Coach Ahmad Junaidi. Ya, nanti ikuti terus di konten Dog Jreng FC, kumpulan Semalang Raya, kumpulan pemain Semalang Raya, Liga 1, Liga 2, dan Liga 3. Ngomong kelibet ya. Terus ikuti konten dari kami. Oke, okay. Semangat. Saya tutup sekian. Dah.